apa ini? Aku makan apa? Halo guys dan welcome ke channel Menurutku. Hari ini aku akan coba sesuatu beda. Biasanya aku mencoba makanan, tapi hari ini aku mau coba sesuatu manis. Aku seperti biasa jujur sama kalian dan pengalaman saya mencoba makanan manis di Indonesia, tapi bukan buah seperti kue seperti itu. Tidak baik. Jadi hari ini aku akan coba tempat baru dan ayo kita lihat bagaimana rasanya. Welcome back. Seperti kalian lihat, aku sudah beli dua hal, donat dan kue. Kue tidak bisa sekarang, nanti saat aku pulang akan coba dan ya kalian akan lihat. Tapi sekarang aku akan coba donat. So let's start. Okay, Bismillah. Okay, seperti kalian lihat, ini sepertinya pisang, vanilla dan coklat. Kan coba mencicipi salah. Bismillah. Coba yang pisang dulu. Okay. Pas. Okay. Ini pas. Coba coklat sekarang. Okay. Kalau coklat bagus. Selesai coklat. Terakhir. Apa ini? Aku makan apa? Manis tapi tidak punya rasa. Jadi rasa seperti makan gula. Oke. Okay. Ini kurang dari pas. Jadi ya seperti kalian lihat yang coklat. Oke, okay, luar biasa. Sebenarnya aku suka. Dan biasanya aku suka donat dari Dunkin Donuts. Jadi kalau aku membandingkan Dunkin Donuts sama ini, di coklat aku akan bilang ini, believe it or not, ini yang pisang, okay, 50% baik, jadi okay, pas. Tapi yang putih itu sebenarnya aku tidak tahu aku makan apa, itu hal yang sangat manis saja, tidak punya rasa apa saja. Okay, so ayo kita mulai sekarang coba kue. Okay. تنزلي بس بالطريقة سهلة يا ريس لا امشي اوكي ايو مولاي من تي بي كوي سبلوم كوتشينغ داتان اوكي كوتشينغ داتان سبنارنيا لوميان اكو بياسا tidak suka kue di Indonesia, rasanya sedikit aneh. Rasanya biasanya sedikit aneh, dia tahu aku tidak suka rasanya, tapi ini 60%, tidak akan bilang 100, tidak akan bilang kurang dari itu. Jadi ya ini kali video kali ini aku mencicipi makanan manis.
Insya Allah akan mulai buat sesuatu beda di Instagram. Jadi tolong subscribe di Instagramku. Subscribe di Instagramku dan dan mulai tunggu, akan ada beberapa soal, beberapa pertanyaan untuk kalian. Jadi misalnya aku harus pilih apa, aku harus pergi ke restoran yang mana. Jadi tolong jangan lupa follow di Instagram. Dan kalau punya pertanyaan, tolong tinggal di sini atau di Instagram. Dan jangan lupa share, like dan subscribe. Okay? Stay tuned. Bye.